Sobat Pikir, selamat datang di panorama keindahan Pulau Lombok. Pulau Lombok merupakan salah satu pulau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki berbagai daya tarik wisata seperti wisata alam, sejarah, dan budaya lokal. Berdasarkan data Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Desa Kembang Kuning merupakan sebuah desa wisata yang terletak di bawah kaki Gunung Rinjani, Lombok Timur, dengan curah hujan 3000 mm, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan tinggi 600 sampai 800 mdpl. Sehingga desa ini menjadi tempat yang subur dalam pengelolaan SDA, baik dari bahan baku yang akan digunakan dalam usaha ini, seperti kopi, kelapa, kangkung, ubi, sayur mayur, dan pisang. Nah, Sobat Pikir tahu tidak? Desa Kembang Kuning ini mempunyai panorama alam yang indah, udara yang sejuk, menjadikan desa ini memiliki daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara loh. Desa Kembang Kuning menyimpan sejuta pesona. Sebagai sebuah desa di Kecamatan Sikur Lombok Timur, kini desa wisata Kembang Kuning mulai banyak dilirik dan dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Desa Kembang Kuning sendiri tidak hanya menawarkan panorama sawah yang menawan, beraneka aktivitas sehari-hari warganya seperti pembuatan kopi secara tradisional dan pembuatan minyak kelapa. Wisatawan juga dimanjakan dengan beraneka ragam destinasi air terjun yang menambah keindahan wisatanya. Melihat banyaknya potensi yang berada di Desa Kembang Kuning, maka kami dari tim Universitas Mataram mempersembahkan sebuah inovasi dengan judul Tour Cooking, optimalisasi pemberdayaan kuliner halal khas lokal berbasis green economy pada wisata Kembang Kuning. Dengan adanya program Tour Cooking ini, diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi semua pihak. Selain itu, program ini diharapkan dapat mendapatkan dukungan dari pihak instansi dan masyarakat setempat dalam penerapannya, sehingga program ini dapat membantu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat setempat sekaligus menciptakan peluang usaha yang baru. Nah, itu dia Sobat Pikir. Terakhir dari kami, quotes dari Mary Riana, jadilah pemuda yang memberi solusi, menebarkan inspirasi, menoreh banyak prestasi, membakar semangat, dan memotivasi.